Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sahabat, malam ini saya kembali live lagi. Jadi malam ini sahabat, saya ditantang seorang dukun yang memang ini adalah dukun penganut raja jin, ya. Jadi dia punya khodam raja jin ataupun penganut raja jin. Intinya ini dukun, dia menantang saya karena dia punya keilmuan yang sangat sakti. Jadi sahabat ya, saya berada di tempat ini, memang saya juga tadi sempat adanya serangan gaib, tapi alhamdulillah atas izin Allah, kita yang senantiasa berzikir mengingat Allah, disitulah Allah senantiasa melindungi diri kita. Jadi untuk para sahabat juga, walaupun pergi kemanapun tempat, selalu berzikir meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar apa? Agar kita selalu selamat, ya, mau kita dalam perjalanan maupun kita berada di mana saja, insya Allah Allah berikan keselamatan. Gimana kameramen, kita langsung saja ya, kita langsung saja datangi dukunnya ini, karena saya juga sudah merasa seperti dia sudah mulai memancing-mancing sahabat ya, seperti mengirimkan energi. Ayo, bismillah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nanti untuk kameramen tetap waspada ya. Dan untuk para sahabat-sahabat, mohon baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dimanapun dukun berada, dia bisa ditaubatkan. Bismillah. Di mana tadi dukunnya? Di bawah sini, Kak. Coba diterangin lampunya. Lama benar kamu datang? Saya sudah dari tadi sampai lokasi sini. Ini saya baru mulai live dulu ini. Ya, Anda tahu nggak ini? Hah? Ini saya masukkan dalam live YouTube saya ini. Persetan dengan YouTube-YouTube itu. Turun. Sudah, kita dari sini aja. Saya nggak perlu turun ke bawah. Emang ada apa di bawah sana? Hah? Kamu melihat kehancuran yang akan datang. Sudah, kita duel ilmu aja. Mau Anda punya raja jin, penganut raja jin, saya nggak takut dengan Anda. Hah? Mau sesakti apa ilmu Anda? Lima langkah kau turun, musnah. Sudah, sekarang mau Anda apa sekarang? Turun. Hah? Ya udah, mau Anda sekarang apa? Kemarin nantang-nantang saya. Saya mau duel. Ya udah, ayo duel sekarang. Turun lima langkah. Gak usah banyak omong kamu. Hati-hati kameramen ya. Kameramen tetap di sini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahu akbar. Allahu akbar. Cuma segitu kemampuan kamu. Hmm.
Allah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813-4200-0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini dhalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Akbar.
saya akan musnahkan ilmu kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Sini kameraman, cukup situ ya. Ini tempat ritualnya sahabat. Ini ada boneka santet ini. Ini boneka santetnya. Nih, duduk sini kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yasma'u 'indahu illa bi'idhni 'alamu ma bayna aydihim wa ma khalfihim. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. وَشَاءَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللهم تح ternyata ini krisnya sahabat. Ini Anda dapat dari mana pusaka Anda ini? Dari guru. Dapat dari guru kamu? Masih hidup atau sudah meninggal gurunya? Sudah meninggal. Ini warisannya. Ini keris apa ini? Kegunaannya buat apa ini keris? Huh? Banyak kegunaannya. Buat menyantet juga ya? Benar? Sudah berapa banyak korban-korban santet Anda itu? Huh? Sudah banyak, tidak terhitung. Ini sahabat ya. Ini ternyata keris ini sudah banyak juga menyantet. Si dukun ini sudah banyak juga orang-orang yang disantet oleh si dia. Jadi makanya tadi ilmunya langsung saya cabut, langsung saya musnahkan saja. Dan kita doakan sahabat, mudah-mudahan dukun seperti ini dia bisa bertobat, jangan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dosa penganut ilmu hitam ataupun penganut iblis ya. Yang mendapatkan dosa besar bukan hanya dukunnya, tapi orang yang mendatangi dukun sekalipun dia sudah masuk dalam lingkungannya, dalam lingkungan kesesatan, menjadi pengikut iblis. Oleh karena itu untuk para sahabat-sahabat semua, kalau punya masalah jangan pernah sekalipun mendatangi dukun ya. Dukun tidak pernah ada yang bisa menyelesaikan masalah. Yang saya maksud adalah oknum dukun, penipu dukun santet maupun dukun-dukun yang penganut ilmu hitam. Ya, tapi kalau dukun urut, dukun pijat tidak ya sahabat ya. Yang saya maksud adalah dukun, oknum dukun, penganut ilmu hitam yang memang dia kerjaannya menipu atau mencabuli atau menyesatkan orang-orang yang datang ke dia. Oleh karena itu untuk sahabat, kita kuatkan iman kita dengan cara perbanyak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Yang belum paham tentang keilmuan agama, maka sahabat datangi ustadz ataupun datangi kiai di mana itu tempat sahabat untuk belajar ilmu agar Allah berikan kita semua pemahaman tentang keilmuan agama. Kamu masih mau lanjut jadi dukun? Hah? Saya minta Anda bertobat ya. Jangan diulangi lagi. Kalau Anda kalah, tidak perlu Anda mencari ilmu untuk melawan saya lagi ya. Karena kalau Anda melawan saya lagi, saya akan berikan pelajaran lebih parah dari ini. Bisa saya buat lumpuh tubuh Anda. Saya buat kepanasan, kamu bisa. Apa mau ngerasain? Hah? Gak mau. Kalau gak mau, bertobat ya. Kalau gak mau, kamu bertobat, jangan diulangi. Nanti baca syahadat ya. Nanti saya tuntun baca syahadatnya. Nah. Ini sahabat ya, ini ciri-ciri dukun yang memang dia menjadi penganut ilmu hitam, penganut iblis. Nah, dan juga sahabat ya, ini saya nanti si dukun ini dia akan saya ajak bertobat dan akan saya ajak dia untuk bersyahadat juga ya, agar dia tidak masuk ke dunia dalam kesesatan lagi sahabat. Mudah-mudahan kita doakan dukun-dukun seperti ini
Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan juga sahabat ya, sebelum saya tutup live di malam hari ini, ada info penting untuk para sahabat-sahabat semua. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun punya saudara, teman ataupun tetangga, insya Allah di Padepokan saya menyediakan madu ruqyah yang manfaatnya insya Allah bisa digunakan untuk pengobatan medis maupun pengobatan non medis. Dan untuk khasiatnya bisa sahabat buktikan sendiri secara langsung. Ada pula saya menyediakan minyak kasturi, mungkin bagi sahabat-sahabat yang sering kena gangguan jin ataupun yang sering kena kesurupan, atau juga di tempat, di rumah, tempat usaha ataupun di rumah yang memang ada hal-hal yang kurang nyaman akibat dari gangguan non medis ataupun dari gangguan gaib ya, dari gangguan gaib seperti kiriman ataupun ya dari jin sekeliling, maka sahabat bisa gunakan minyak kasturi itu disemprotkan di ruangan, dan manfaatnya untuk mengusir jin-jin yang ada di dalam ruangan itu. Dan insya Allah setelah disemprotkan, maka nanti sahabat akan merasakan ruangan itu akan lebih nyaman lagi. Dan insya Allah yang sering kesurupan juga, maka dia tidak akan kesurupan lagi. Karena apa? Minyak kasturi itu minyak yang memang sangat dibenci oleh jin-jin kafir sahabat ya. Dan juga hukumnya sunnah kalau dipakai untuk sholat ataupun ibadah. Karena Nabi Muhammad SAW beliau menggunakan wangian kasturi ketika beliau hendak ibadah. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang mau pesan bisa langsung menghubungi ke nomor admin dan nomor resmi rekening saya atas nama Muhammad Nasihin. Selain rekening atas nama Muhammad Nasihin, saya pastikan itu adalah penipuan ya, karena di Facebook banyak penipuan yang mengatasnamakan Ustadz Nasihin. Ciri-ciri penipu itu ketika berinteraksi dia memberikan nomor rekening bukan atas nama Muhammad Nasihin. Jadi kalau sudah nomor rekeningnya bukan atas nama Muhammad Nasihin, saya tegaskan untuk para sahabat, jangan ditransfer karena itu adalah oknum penipuan. Semua akun resmi saya ataupun nomor resmi saya sudah tercantum di YouTube. Mulai dari nomor rekening, nomor admin, ataupun nomor WA juga sudah tercantum. Jadi sahabat jangan sampai tertipu ya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813-4200-0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.